dan seperti tidak menyesal. Pelaku mengungkapkan peristiwa bejat yang dilakukan kepada putri kandungnya sendiri berlangsung sejak tahun 2015 silam. Ancaman yang dikatakan terhadap korban membuat putrinya ketakutan. Akhirnya, korban pun hamil dan melahirkan bayi perempuan. Kenapa sih Pak tega sama anak sendiri? Bu. Bapak suka nonton film porno? Enggak pernah, Bu. Ngaku aja? Iya, enggak pernah, Bu. Kok bisa Bapak bernafsu sama anak Bapak sendiri? Mungkin itu lebih kesilapan saya, Bu. Kalau ilap biasa sekali. Kalau ilap sekali, bukan? Ilap sekali. Anak kenapa enggak melawan itu, kenapa Bapak ancam? Saya itu aja semomong, Bu. Saya ceritakan tadi waktu pertama itu, saya... Bapak ancam enggak? Kalau kau ngadu, kubunuh kau, ada gitu? Enggak pernah sama atau gitu. Kamu berbeda dengan ngancam enggak. Tapi ada istilahnya setelah kamu melakukan hubungan itu berbeda dengan sebelumnya ya. Contoh juga, permintaan kau selalu penuhi, kau manja-manja, kau sayangi melebihi daripada segala-galanya sebelum kejadian. Enggak juga apa, biasa enggak juga. Mungkin. Biasa istri curiga enggak istri? Enggak ada curiga. Hah? Enggak curiga. Kata penyesalan menjadi jurus terakhir ketika sudah berurusan dengan polisi. Hotel Prodeo berpintu besi ini pantas untuk tidur ayah yang tega membuat anaknya menderita. Gusti Yenusa, MNC Media, memberitakan.